Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung, tentu tempatnya tidak di situ. Saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan. Makanya kalau dalam konteksnya bagi-bagi kue, politik akomodasi, pasti ini tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita dan apa yang dituliskan dalam undang-undang. Maka yang paling bagus itu kabinetnya adalah zakon kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespon perubahan global yang sekarang sangat turbulens begitu. Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini. Maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik. Ya, oke. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.